kita sekarang lagi ada di Warung Tanjakan ya. Kita bakal menuju ke Kampung Baduy. Tempatnya di Kampung Kadu Ketuk 3. Sekarang kita lagi istirahat nih di Warung Tanjakan. Bareng Ranu yang biasa ngikutin terus ya. Kemudian kita ada di warungnya Jamsi. Warung Jamsi ya, cuman Jamsinya mungkin lagi tidur kan. Ini suasana malam ya, sekitar pukul 8 ya. Jadi kita istirahat dulu di sini di salah satu warung tanjakan yang cukup terkenal ya. Kalau kita lewatin lihat. Nah, kalau ke sono ya, itu kita arah pulang ya. Jadi kita datangnya dari sono tadi. Nah, buat teman-teman yang melintasin daerah sini ya, tanjakan ya, kalian bisa mampir sini buat istirahat atau sekedar nginep sini, boleh ya. Gratis di sini. Atau mau ngisi bensin, ada di sini siapin kayak gini ya. Nah, kalian boleh nginep di sini tanpa dipungut biaya apapun. Kalian juga bisa ngecas ya, sini ada cas HP kayak gini ya. Kita juga lagi ngecas nih. Nih, bisa nonton TV juga sini ya. Nah guys, ada WiFi-nya juga di sini ya. Jadi tenang aja ya. Kalau kalian mau menghubungin teman atau mau WA atau sekedar mau buka internet ya, karena sini disediain WiFi ya. Tentu saja kalau pakai WiFi ya bayar, cuman nggak mahal ya. Paling antara 2.000 atau 3.000 ya. Nah di warung ini tuh tersedia makanan ya, juga minuman. Jadi kalian bisa pesan nasi. Di sini juga ada kayak lauk pauknya ya, ayam bakar, ayam goreng, atau mie instan juga ada di sini ya. Jadi pokoknya cukup membantu ya. Jadi jangan ragu-ragu kalian mampir ke sini ke Warung Tanjakan ya. Apabila kalian teman-teman semua mau ke Baduy, kebetulan kemalaman gitu ya di sini ya, atau untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Baduy ya, silakan istirahat aja di sini nih, enak tempatnya ini. Tadi kita mampir ya sekedar ngeteh ya, karena aduh jalanannya rusak, masih dalam tahap perbaikan ya. Ada beberapa titik yang lagi dicor. Nah, ada minuman-minuman dingin juga sini ya. Waktu itu kita kesini belum ada ini kayak ini. Sekarang udah ada nih, lumayan ya. Bagaimana Nu, lanjut perjalanan? Yuk, kemalaman. Ayo. Oke guys, sekarang kita istirahat juga ya. Kita istirahatnya udahan dulu di Warung Tanjakan dan kita bakal melanjutkan perjalanan ke Baduy ya. Tepatnya itu di Kampung Baduy Ketuk. Nah, buat teman-teman yang mau berkunjung ke Baduy dan kebetulan melewati atau melintasi daerah sini ya, ini jalan utama ya, jadi nggak ada lagi jalan ya. Jalan utama di sini ada tulisan Warung Tanjakan tadi yang tadi kalian tadi, kalian bisa mampir sini ya buat sekedar ngopi atau makan ya, di sini lengkap semua. Atau mau istirahat juga bisa di sini. Tersedia casan segala macam buat ngecas HP ya, kalau kalian bawa HP lagi lobet. Atau mau WiFi di sini juga ada ya. Oke, ikuti terus perjalanan kita menuju Kampung Baduy.
Dadah. Nah guys, ini kita udah nyampe Kampung Baduy. Malam hari ya. Sekarang ini malam Senin. Kalau hari Minggu tuh ramai banget sini. Kita lupa bawa senter, biasanya kan bawa senter kalau malam. Sekarang jam berapa, Nuk? Setengah 9. Baru 2 lewat 9, jam 2. Nih guys, kita nemu hewan langka ya. Ini hewan aneh ini. Nih, kita baru aja nyampe ya di Kampung Kadu Ketuk 3. Kita bakal bermalam dulu di sini ya. Besok baru kita bisa melanjutkan perjalanan kita ke kampung-kampung Baduy. Lemes aing ieu. Nah guys, kita mau bikin kopi dulu ya. Kan romongnya. Kopi gula aren. Tuh, kromong. Biasanya kalau malam kayak gini di Baduy dingin. Di Gunung Ngopi. Cak Leng, kayaknya gue baru ini baru notif gak tau ya. Kayak anak. Kayak kalangan jalan gede enak. Mantep ya. Jalan gerak. Dah. Nih kita lagi ngopi dulu ya di tempatnya Kang Ado. Ini Kang Ado. Ini Ranu. Kita ngopi-ngopi dulu di sini sambil istirahat sambil nunggu pagi ya. Sekarang jam berapa, Nuk? Ayo. Jam 9 lewat. Sekarang jam 9 lewat. Ya. Bayangin ya, depan ini rame kayaknya mas ini.